Dua, Pak Teguh Hadi Saputra. Ustaz, apakah ketika sholat ba'diyah harus pindah tempat dari tempat sholat wajib? Kalau Bapak pindah tempat, bagus. Dalilnya apa? Karena setiap tempat sujud itu bersaksi. Bapak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, tempat-tempat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis tempat, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka. Bekas tapak kaki, bekas kening, menjadi saksi. Kalau Bapak tak mau pindah, ya enggak apa-apa. Yang pula Bapak paksa pindah orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa. Pak, pindah sini. Ah, enggak mau. Wajib pindah. Enggak bisa gitu. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kalau pindah-pindah bagus. Apa sih manfaatnya pindah-pindah? Pindah-pindah-pindah banyak ketemu orang. Kalau di Makkah, Madinah ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Kia hal hediki. Dari India. Begitu. Lalu kemudian dengan pindah itu ada semangat baru. Kadang kita kalau di situ-situ aja semangat. Pindah di apa?